traficas, no llano padre electrolucas, comment, share, dar subscribe. Una subscribe itu gratis, ya dar video kalian klik tombol subscribe ya guys. Selamat menonton. Dan di sini kita ambil dulu peralatannya ya guys, beton putih, terakota merah, papan kayu ek, dan lempeng crimson. Dan di sini kalian buat lahannya dulu ya guys, seperti ini ya guys. Dan di sini kalian letakkan beton putih seperti ini. Ikuti aja yang saya lakukan ya guys. Dan kalian tinggal letakkan terakota merah di atasnya ya guys. Kalian tambah satu blok ya guys. Dan kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal lubang satu blok untuk jendelanya ya guys. Dan di sini kita buat lantainya dulu ya guys, menggunakan papan kayu ya guys. Kalian letakkan seperti ini ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, kalian tinggal letakkan lempeng seperti ini ya guys, di atasnya ya guys. Dua blok seperti ini ya guys. Di sini kita tutup dulu ya guys. Di sini kita letakkan lempeng. Kalian ikuti aja yang saya lakukan ya guys. Di belakangnya juga ya guys, dua blok seperti ini ya guys. Dan kalau sudah seperti ini, di belakangnya kalian letakkan satu blok aja ya guys. Dan jadinya seperti ini ya guys. Dan kalian tinggal letakkan di mukanya lempeng, tambah satu blok ya guys. Dan jadinya seperti ini ya guys, rumah yang ada di Free Fire atau rumah mini ya guys. Di belakangnya seperti ini ya guys. Dan di sampingnya seperti ini. Dan di sini gak ada pintu ya guys, karena di Free Fire gak ada pintu ya guys. Dan di sini kita lihat dulu ya guys, jadinya seperti ini. Dan di sini kita letakkan kembali dulu ya guys peralatannya guys. Dan jadinya seperti ini guys, rumah mini yang ada di Free Fire ya guys. Di sini gak ada pintu ya guys, kalian bisa lihat. Dan jangan lupa di like dulu guys dan subscribe ya guys. Oke guys, dan sudah jadi ya guys, rumah mini Free Fire kita telah buat di Minecraft ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe ya guys. Bye bye.